Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hari ini mampir di standnya Korda Situ Bondo. Mana Situ Bondo? Situ Bondo. Produk-produk dari Situ Bondo yang ditunggu sama mbak-mbak cantik ini, saya bisa diceritakan produk apa saja ini ya? Ada almond, ada sik sukun, ada keripik ikan, dan banyak lagi teman-teman yang lainnya. Itu craft, ada craft juga. Oh, ini craftnya. Ini bantal, itu bantal. Craft ini khasnya Situ Bondo. Ada juga bantal-bantal unik ini ya. Nah, itu ada contohnya. Hey, ya Allah, Gusti. Enggak apa-apa. Ini dari perca. Ini ternyata kain perca itu bisa dijadikan produk yang cantik seperti ini. Bisa diceritakan, Bun. Ini penghasilan apa istilahnya? Hasil dari UMKM di Situ Bondo di sentra mana? Atau memang mereka punya sentra garment? Oh, enggak. Kebetulan saya banyak kakak saya kerja di Bali, banyak porca, jadi daripada sisa-sisanya itu terbuang, jadi saya terpikir untuk dibikin ini, dibikin sesuatu yang cantik. Ini boleh, ini mungkin dua warna, tapi bisa dengan berbagai warna sesuai dengan sisa percanya. Boleh tahu ini sampai sudah berapa banyak yang terjual? Berapa banyak ya? Setiap omzet saya mungkin karena saya masih baru. Dan perlu juga marketnya juga perlu lebih luas lagi, karena itu kenapa saya bergabung di sini masih 3-4 juta. Oh, sudah bagus itu, 3-4 juta. Ini ternyata juga ada produk makanan. Selama ini yang kita tahu sukun itu hanya dibuat keripik. Ternyata teman-teman dari UMKM Situ Bondo itu bisa mengkreasikan buah sukun bisa menjadi stik sukun. Jadi ini gimana mbak prosesnya? Ini stik sukun, prosesnya sukun segar kita olah, kita kukus, kemudian dihaluskan, dan kemudian juga dicampur dengan bahan-bahan pendamping lainnya, yaitu tepung tapioka yang kita pakai itu. Oh, nanti diolah dijadikan stik ini ya. Stik sukun rasanya tidak kalah dengan sukun yang aslinya. Ini juga ada produk. Apa ini? Ikan laut crispy. Iya. Jadi bisa ini olahan? Ini dari ikan laut segar kita proses menjadi ikan crispy yang rasanya gurih dan renyah. Oke. Gitu. Bisa bertahan lama ini, Bun? Bisa bertahan 6 bulan. 6 bulan tanpa bahan pengawet apapun. Bahan pengawet apapun, ini alami. Teman-teman yang ingin merasakan sensasi enaknya keripik ikan laut crispy bisa memesan di booth-nya atau membeli langsung di booth-nya Korda Situ Bondo. Terima kasih banyak. Selamat siang, sampai ketemu di booth berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Oce. Oce. Inalamur. Yes, yes, yes.